Cuma satu perkara, para ulama salafus soleh pantang orang tanya berapa umur dia. Jadi adab ini perlu dikekalkan. Ulama dulu tak suka ditanya tentang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan bereaction sebuah video. Kita akan belajar dan mengaji bersama Ustaz Badli Syahlaudin daripada channel Tazkirah Ustaz. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys. Yuk, kenapa laki-laki dah tua tapi nampak muda? Kenapa? Apa ya guys ya, kenapa macam tu? Jom kita tengok videonya, let's go. Jangan lupa ya guys, like, share, comment, subscribe Tazkirah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma adfal 'anil waba' wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih yang berusaha, yang berhormat Datuk Haji Halidan Mat Daud selaku perantara majlis, yang saya muliakan para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Serina Ali Bukit Sekilau, tuan-tuan guru, para alim ulama', para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Amin, amin, amin. Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk, moga-moga bermanfaat, iaitu aduhai umur, begitulah kurang lebih. Aduhai umur. Alhamdulillah, kurang lebih satu hari 4 jam 29 minit kita akan melangkah ke tahun baru 2021. Maknanya kita akan memasuki tahun ke-2021 mengikut perhitungan tahun Common Era ataupun Anno Domini AD. Dan kita juga bakal melangkah ke tahun ke-21 dalam kiraan milenium ketiga, iaitu 1000 tahun yang ketiga, bermula 1 Januari 2001 berakhir 31 Disember tahun 3000. Dan kita berada pada tahun ke-21 dalam abad ke-21. Maka sedar ataupun tidak, hidup kita begitu pantas bergerak. Sebab itu antara perkara yang kita rasakan betul berubah dan bergerak pantas adalah umur kita. Malam ni kita akan membicarakan tentang umur. Apakah perbezaan antara umur dengan usia? Ini masalah penggunaan bahasa Melayu. Kita banyak menggunakan umur berbanding dengan usia. Bedakah? Usia dan umur adalah dua perkara berbeza. Oh. Usia ini kalimat yang diserap daripada bahasa Sanskrit, iaitu Ayusha. Ayusha. Adapun umur ini serapan daripada bahasa Arab, iaitu Umr. Umur adalah time frame ataupun duration of time, bermula daripada tarikh kita lahir sampailah tarikh kita meninggal nanti. Maka itu adalah umur kita. Adapun usia adalah masa yang kita kira daripada kita lahir sampailah time sekarang, waktu current, masa sekarang.
Oh, usia dia hanyalah sekadar angka biologis. Okay. Sedangkan umur adalah pengisian terhadap usia itu. Sebab itu bahasa Arab dia menggunakan perkataan sinun dan umrun. Sinun dalam bahasa Arab dia ambil dari makna gigi. Gigi dia nak ukur haiwan umurnya berdasarkan gigi. Jadi gigi itu sinun usia. Adapun umrun bererti makmur. Macam kita keterkaitan antara makmur, contohnya masjid. Masjid bagaimana yang katakan masjid terbaik? Masjid terbaik bila masjid itu dimakmurkan. Ah, betul. Maka usia yang terbaik adalah usia yang dimakmurkan umurnya itu. Sebab itu dari keterikatan ini kita dapat lihat sinun dia sangat identik dengan fizikal, sedangkan umrun dia identik dengan apa yang kita lakukan dalam hidup untuk memakmurkan usia kita. Kurang lebih begitulah. Contoh Nabi SAW dia wafat umurnya 63 tahun. Tapi kerana Nabi kita telah memakmurkan sepanjang usianya dengan kebaikan, maka dia masih hidup sampai sekarang namanya itu. Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 1277, usia muda 45 tahun. Tapi kerana dia memakmurkan usianya walaupun sekadar 45 tahun, jasanya dikenang sampai sekarang. Siapa yang tak pernah dengar kitab syarah Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Al-Majmu' dan macam-macam lagi. Sebab itu orang yang memakmurkan hidupnya dengan amal kebaikan, itulah yang terbaik sekali. Allah. Sebagaimana masjid terbaik, dia mesti makmur. Negeri terbaik, Darul Makmur. Dan orang yang usia terbaik, usianya itu dimakmurkan. Bila membicarakan tentang usia, dari segi angka, itu memang ada banyak jenis. Pertama, ada usia yang digelarkan usia kronologis. Ada usia mental. Ada usia biologis. Usia kronologis ini kita kira daripada start lahir sampai waktu hitungan semasa. Kalau usia mental, taraf kemampuan mental seseorang. Barangkali umurnya dah mencecah 70-80 tahun tetapi dia young at heart. Gatal ada sikit lagi, dia ngacau orang tu ada sikit lagi. Walaupun umur dia 70, dia young old man. Mentalnya tu masih boleh bawa mesyuarat lah, tak tidur lah kalau bawa mesyuarat dengan dia. Ada usia biologis, dikira berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang. Usia biologi ni tak boleh nak cakap apalah. Bila umur meningkat, banyaklah perubahan pada paras rupa kita. Tetapi kata orang cerdik bandar, lelaki dia tua pada rasa, wanita dia tua pada rupa. Jadi orang perempuan kok mana pun dia tampal bedak, kita tahu usia dia tu berapa. Tengok lekuk pada tangannya pun kita tahu umurnya berapa. Kalau dah tangannya tu taruh air boleh minum, takkan nak aku muda. Tengok tangan tahu dah, gebu tu tak ada lah, tulang saja ni. Tapi lelaki dok, walau dah berkedut sekalipun, dia tua pada rasa. Kalau dia rasa dia muda, tetap muda. Tetap dia muda. Cuma satu perkara, para ulama salafus salih pantang orang tanya berapa umur dia. Jadi adab ini perlu dikekalkan. Tuan-tuan kalau jemput penceramah, ustaz, tuan guru mana penceramah, pengurusi sila buat homework awal sikit. Jangan baru terhegeh-hegeh masa itu, ustaz lahir bila, umur berapa. Ini tak ada adab. Ulama dulu tak suka ditanya tentang usia. Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya berapa usia dia. Lalu dia jawab, laisa minal muru'ati an yukhbira ar-rajulu bisinnihi. Bukanlah satu akhlak yang bagus kalau seorang tu suka cerita pada orang berapa umur dia. Allah. Dia tak pernah cerita ke orang berapa umur dia. Imam Malik rahimahullah
Orang tanya juga, ustaz umur berapa? Dia jawab, aqbil ala sya'nika laysa minal muru'ati ayukhbira ar-rajulu bisinnihi. Saya faham maksud awak, tetapi bukan sikap yang bagus seorang menceritakan berapa umurnya. Orang pelik, ai tanya umur pun trigger juga benda masalahnya. Li'annahu in kana saghiran istahqaru wa in kana kabiran istahramu. Kata Imam Malik, ulama macam kami, kalau umur orang tahu terlalu muda, orang pandang lekeh. Ah, bodoh, baru habis mengaji nak ngajar aku. Tapi kalau umur terlampau tua, nyanyo old school ni, patua berubah dah sekarang. Ini masalah. Maka ada profession tertentu yang memang tak sesuai diketahui berapa umurnya. Oke, guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi pembahasan daripada Ustaz Badrisyah Alauddin yang saya juga mungkin banyak sekali yang belum tahu tentang adab, bagaimana istilahnya kita menyikapi seperti itu ya guys ya. Dimana Ustaz Badrisyah tadi menyebutkan itu sebuah adab yang tidak baik apabila kita bertanya kepada seseorang ataupun kepada ulama, ya kan, kepada guru-guru kita ataupun ustaz ataupun kiai itu pasal dengan umur. Jangan sampai seperti itu ya guys ya. Allahu Akbar ya. Aduh, itu merupakan bisa dikatakan galil adab ya, sedikit adab seperti itu ya. Jadi kita harus memang betul-betul menjaga adab kita. Jangan sampai kalau sudah tahu ilmunya seperti ini ya kan, Imam Syafi'i saja mengatakan ini tidak beradab orang yang seperti ini, orang yang menanyakan istilahnya umur kepada ulama. Karena kenapa ya, betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Badrisyah Alauddin tadi ya guys ya, bahwasannya ketika kita mengenal seorang ulama ya kan, lalu ulama itu lebih muda daripada kita, masih kecil aja udah belagu gitu kan. Kalau udah besar udah tua gitu, baru kita bilang wah ini sudah pro, ini sudah pro player seperti itu. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu kayak kita itu adabnya kurang banget seperti itu ya guys ya. Semoga anak-anak muda sekarang lebih tahu dan lebih paham. Semoga dengan video ini teman-teman boleh tahu tentang ilmu bagaimana adab ya, bagaimana adab kepada seorang ulama, seorang guru, seorang ustaz ya kan. Kita kena menghormati. Menghormati bukan masalah umur, masalah usia, bukan. Akan tetapi masalah ketika kita menghormati seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, itu menghormati ilmunya, karena ilmu yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita terkadang masih belum ada ilmunya. Maka daripada itu kita menghormati dan menghargai ilmunya. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, orang yang istilahnya mempunyai ilmu agama, ilmu pengetahuan, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allahu akbar. Semoga bermanfaat video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Oke guys, buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung ya ke member kita. Ada gerakan positif, gerakan positif kita. Ada juga istilahnya sedekah untuk para ustaz dan juga sedekah untuk pembangunan. Kita lagi istilahnya ingin membangun ya guys ya, ingin membangun sebuah kebaikan-kebaikan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Tentunya buat teman-teman semua yang istilahnya mempunyai cita-cita yang tinggi ya kan, mempunyai sebuah hajat, maka tidak ada salahnya apabila teman-teman bergabung dan memilih untuk istilahnya menyedekahkan harta teman-teman sekalian, rezeki teman-teman sekalian ke pondok pesantren kami seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe video ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia dan sudah istilahnya menyokong channel ini sampai saat ini guys ya. Terima kasih banyak. Oke, saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.